Seperti inilah video amatir kemunculan ular sanca sepanjang 4 meter di saluran air tak jauh dari warung kelontong milik warga di kawasan Pematang Sulur, Telanai Pura, Kota Jambi. Ular diduga kelaparan dan hendak memangsa hewan ternak milik warga yang ada di sekitar lokasi. Agar tidak membahayakan dan memangsa ternak warga, petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi langsung mengevakuasi hewan melata tersebut. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, seekor ular piton sepanjang 5 meter ditangkap warga saat bergerak menuju permukiman. Ular lalu diserahkan kepada personil pemadam kebakaran Mamuju untuk penanganan lebih lanjut. Rencananya, ular yang sudah ditangkap ini akan diserahkan kepada pihak BKSDA Sulbar untuk dilepas liarkan di habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Dari Jambi dan Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.